Bisa melihat belakangnya. Nah, kalau yang di center bisa.
Nah, kenapa sih kalian harus belajar cermin dan mengerjakan ini? Supaya kalian tahu gimana sih cara kerja cermin. Terus supaya kalian tuh bisa menentukan banyaknya bayangan ketika ada dua cermin yang disusun dengan sudut tertentu. Untuk mengerjakan ini, ibu bagi kelompok dulu ya. Kelompok yang terakhir, Rauf sebagai ketua kelompok ya. Anggotanya ada Mukti, Rehan, Mirja, Upik, sama Farid ya. Jadi nanti ibu bawa peragaan, silakan kalian lakukan sesuai perintah di LKS ini ya. Dan ibu ambilkan alatnya dulu. Ini alatnya. Jadi nanti kalian bisa, ini ada dua cermin. Terus di bawah ini ada sudutnya. Udah pernah belajar matematika diajarin sudut kan? Nah ya, nanti disusun ya. Ketika sudutnya 90, barangnya ditaruh sini, bendanya ditaruh sini, bayangannya ada berapa? Nanti dicatat di lembar kerja ini. Oke? Oke. Nah, kita kelompok dulu ya. Kertasnya di bawah. Ayo, nomor 1. Dibaca di situ saja. Ya, betul sekali. Ayo, nomor 4 Mirza. Kalau bayangan, kalau sudut cerminnya diperkecil, bayangannya gimana? Jumlah bayangan yang terbentuk semakin banyak. Ya, benar sekali. Semakin banyak ya. Ya, Mas Mirza. Ya. Sekarang Farid. Nomor hubungan jumlah bayangan sama banyak ruangan gimana? Banyak bayangan itu? Sama dengan? Ya, benar sekali. Banyaknya ruangan dikurangi satu. Terus berdasarkan hasil percobaan kalian tadi, kalau ada dua cermin dibentuk, disusun membentuk sudut, jumlah bayangannya gimana tadi? Jumlah bayangan sama dengan jumlah ruang dikurangi satu. Ya, benar satu. Sekarang ibu tanya, tadi kalau sudutnya 90,
Tiga. Ya, betul sekali bayangannya ada tiga. Yang ibu tanyakan berapa? 90 ya, tulis. Ya. Terus rumusnya dikurangi satu. Iya, ini sama dengan nah, samping dulu biar temennya lihat. Benar? Benar. 360 dibagi 90 berapa? 1. Dibaca pelajaran selanjutnya tentang cermin cekung dan cermin cembung. Jadi nanti bagaimana membentuk mengukur bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung. Kalau gitu sekarang lembar kerjanya dikumpulkan ke ibu dulu sini.